menganggap kematian ibunya adalah berpunca daripada bapanya sendiri. Lepas tu, hidupnya mula terbalik. Apa sahaja jadi macam tu, Leh? Biasalah. Budak remaja. Jiwa nak merontak aja. Bapa dia pula buat hal. Dulu, lebar besar. Sakitkan hati kau. Tapi aku yang berkasar dengan kau hari itu. Alah, aku tak kisah, Nabib. Memang patut pun kau buat aku macam tu. Aku yang salah. Aku tahu latar belakang kau. Tapi aku tak faham kenapa kau suka hidup macam ni. Bebas dan tuarah. Apa sal? Apa yang tak kena? Kau ni tak macam perempuan lain. Aku rasa kau ni, kau nak tunjuk protes pada diri kau sendiri. Cuba kau tengok diri kau sendiri. Kau ni, aku rasa macam orang yang kehilangan arah dan terumbang ambing dan... Hei, nanti kejap. Apa ni? Ha? Janganlah nak nasihat orang pula. Okey, aku minta maaf. Tapi sebenarnya aku dah tahu pasal kau sejak kau di bangku sekolah lagi. Kau ni nak kurik rahsia aku atau kau nak menghina aku? Ha? Okey, kau dengar sini. Aku tahu aku bukan macam perempuan normal yang lemah lembut yang liut lentok kat luar tu. Tapi aku juga bukan lesbian. Diana, aku... Kau dengar dulu bagi aku habis cakap. Sekasar-kasar aku, aku masih berpegang pada hukum dan aku tahu dosa bagi orang menjalikan hubungan sejenis. Sumpah. Aku tak masuk macam tu. Habis tu? Aku tahu kau ada pendirian dengan cara kau sendiri. Cuma, aku nak kenal kau dengan lebih rapat lagi. Boleh? Orang tu kata jangan simpan, dia penyakit. Kau kata lagi. Tak tahu malu pun. Dia lagi dah tua. Motor belang tu tak. Bicara antara kita.
saya balik. Saya dah lewat. Awal lagi, Zati. Lepas ni, kita ronda-ronda dulu, ya? Saya kena sampai ke rumah sebelum abang saya balik. Awak bukan tak tahu abang itu. Kalau dia tahu saya keluar dengan awak, teruk saya kena lecture. Tu saya tak faham dengan bawak tu. Kenapa dia kontrol awak sampai macam ni? Dia pun ada special girlfriend juga. Special girlfriend? Siapa? Awak sebab yang terkenal kakak. Nama dia Diana. Diana? Tak mungkin. Abang saya dah bertunang. Tunang? Jomlah balik. Eh, Joy. Macam mana ni, Joy? Selama ni kita ingatkan si Diana tu lesbian. Anti jantan. Ni alih-alih dia dengan Haikal, tahu? Dia tu memang perempuan lah. Saja belagak brutal. Kau tengok satu hari nanti dia cair dengan yes! Tu. Yes! Bekas aku. Itu cerita lama lah, Joy. Cerita dulu kau dengan dia. Sekarang ni sah-sah dia bencikan kau, tahu? Kamu mana? Tak nampak muka pun. Silang je. Alah, biasalah. Dia kan ada wek baru. Budak kerja kedai Rogers tu? Haa. Yalah, Joy. Eh, aku dapat tahu budak perempuan tu ada Haikal tau. Alah, malak dia Ana. Adik Haikal? Budak tu lagi eh? Berapa kali nak cakap ni? Kenapa degil sangat? Ha? Baru sampai KL, tak tahu serok belok lagi. Kena tipu baru tahu. Tapi Kamar tu baik, bang. Yelah, baik. Baik nak mengena. Apa Zati buat dengan dia sampai sekarang bawa balik? Cakap. Kita orang tak buat apa-apa pun. Cuma pergi makan ronda-ronda KL. Zati, Zati kena ingat. Zati datang ke Kuala Lumpur nak apa? Nak belajar kan? Abang tak pernah larang Zati nak kerja sementara. Tapi ingat, mulai hari ini Zati jangan keluar dengan budak tu lagi. Zati! Zati! Kalau Zati semuanya tak boleh. Macam mana dengan abang? Kenapa dengan abang? Cakap. Abang tu dah bertunang. Tapi masih ada perempuan lain. Bukan Zati tak tahu. Perempuan tu nama Diana kan? Awet motor yang terkenal kat KL. Sebab abang sendiri tak jujur dengan Kak Sabrina, abang anggap orang lain pun macam tu juga kan? Sabrina balik. Sabrina. Sabrina. Model semua dah ready. Kenapa ni? Bengang ah. Tak besar pula ni. Tunang ai Haikal. Sengaja nak void ai. Macam ai tak tahu. Macam ai bodoh. Oh, nak tunjuk jantannya. I see. Boleh. Tengoklah. Dah 3 hari dia tak masuk office. Sekarang you percaya cakap ai. Tu. Takkan you nak simpan dia kat dalam pejabat ni nak tunggu sampai terlingkup baru you nak menyesal. Anak you tak minat kerja kat sini. You tak boleh marah dia macam tu. I percaya bila hati dia dah sejuk, dia akan berubah. Dia berubah. Anak itu berubah. I tak percayalah. Anak itu spoiled brat. Kalau dia ada rasa tanggungjawab, dah tentu dia datang kerja. Ni, tengok ni. Semua ni kerja-kerja dia yang terbekalai. Mengada. You pun satu. Yang you tampal dia tempoh hari pasal apa? Jadi kau hajar. Takkan nak senyum aja. Apa yang dia lakukan, tunjukkan protes pada kita. Patutnya, you pujuk dia. I pujuk dia? Siapa yang patut hormat siapa ni?